Berikut ini adalah menu kuliner Bagelen unik dan sehat di Bandung. Roti yang digunakannya menggunakan bahan gandum dan 6 macam aneka biji-bijian. Chia seed, pumpkin seed, biji gandum hingga sunflower seed. Seperti apa rasanya? Simak liputannya. Selain kaya manfaat, gandum juga digunakan dalam racikan aneka kuliner karena rasanya yang nikmat. Tekstur gandumnya sendiri memperkaya cita rasa saat makanan sedang disantap. Melihat donat, cinnamon roll, dan aneka kue-kue ini, pasti sudah terbayang jelas kelezatannya ya. Nah, kali ini tidak hanya lezat, tapi juga sehat dan mengandung serat tinggi, karena semua bahannya menggunakan gandum. Berbekal dari kebiasaan sang pemilik kedai mengkonsumsi makanan sehat seperti gandum, Irfan membuat sebuah kedai roti serba gandum dengan bagelen berbahan gandum sebagai salah satu menunya. Bagelen itu roti yang diawetkan. Jadi prinsipnya adalah roti yang biasa, kemudian dikasih butter lalu dimasukkan ke dalam oven sekali lagi. Jadi yang jelas teksturnya lebih crispy, lebih manis, lebih gurih, dan yang jelas lebih awet. Nah, kita di Sarai Bakes ini, khususnya di Sarai Bakes, bagelennya terbuat dari gandum. Kenapa kita bikin dari gandum? Pertama karena kita ingin bikin masakan yang lebih sehat. Jadi kandungan gandum dan biji-bijian di tempat kita ini sampai 40%. Untuk membuat bagelen gandum, pertama-tama adalah racik dulu bagelennya. Campur semua bahan, tepung gandum, tepung terigu, 6 macam biji-bijian seperti chia seed, pumpkin seed, biji gandum hingga sunflower seed. Lalu mentega, gula aren, gama, dan ragi. Kemudian tuangkan air gula aren. Setelah adonan menyatu, uleni adonan, bentuk, lalu panggang. Setelah matang, potong roti kecil-kecil, lalu olesi dengan mentega. Kemudian panggang kembali hingga kering. Unik dan beda dari biasanya, bagelen ini pun memikat pemburu kuliner. Hanya keringan. Nggak seperti bakery biasa, cuman ya utamanya kan karena sehat kan, karena ini belum terlalu diolah, jadi masih raw kan, ya yang utama lebih sehat. Seporsi bagelen gandum di Jalan Insinyur Haji Juanda Kota Bandung ini dibanderol seharga Rp44.000 per bungkus. Dian Permatasari, Bandung.